tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat lagi kita duduk bersama-sama untuk kita mendengar riwayat-riwayat yang berkait dengan junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi berada di bawah tajuk nasihat-nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini untuk mewujudkan sifat-sifat yang terpuji di dalam diri kita. Pada malam ini kita akan sambung lagi hadis yang telah pun dibaca pada minggu sebelum ini, yaitu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Wa luzumil imani والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح وأنهاك أن تسب حكيما أو تكذب صادقا أو تطيع آثما أو تعصي إماما عادلا أو تفسد أرضا وأوصيك باتقاء الله تعالى عند كل حجر وشجر ومدر وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية. Pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambungan daripada hadis yang telah dibacakan sebelum ini, baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu supaya luzumil iman, hendaklah kamu sentiasa melazimkan keimanan, lazimkan diri kamu dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, memantapkan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan segala rukun-rukun iman, bukan sekadar beriman kepada Allah, bahkan apa sahaja yang
termasuk di dalam rukun iman, maka kita wajib memantapkan keimanan kita terhadap perkara-perkara tersebut. Beriman kepada para rasul, para nabi, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar, semua rukun iman itu, maka wajib bagi kita untuk kita memantapkan keyakinan kita terhadap perkara-perkara tersebut. Benda ni benda tak nampak. Allah Subhanahu wa taala kita tidak nampak. Malaikat pun tak nampak. Nabi pun kita tak pernah jumpa. Yang kita boleh nampak Al-Quran, kitab, salah satu daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir ialah Al-Quran yang memansuhkan segala kitab yang terdahulu. Wajib beriman. Apa yang dikatakan halal di dalam Al-Quran, maka kita kena kata halal. Apa yang dikata haram, maka kena kata haram. Hari akhirat, qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mantapkan dalam hati kita. Sentiasa kena ingat. Apa sahaja yang berlaku kepada kita, maka kita kena sentiasa ingat bahawa ini semua daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala nak uji kita. Dan pesan baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, wattafaqquhi fil Quran. Belajar Al-Quran. Tafaqquh. Tafaqquh ni maknanya belajar sampai pandai. Kalau fiqh tu tak, maknanya sampai dia jadi faqih. Satu orang yang mahir dalam hukum, hakam, kehidupan, segala yang perlu kepada hukum, dia fiqhnya dia wajib, haram, makruh, sunat, harus. Dia apa yang, apa sahaja aspek kehidupan kita, kita tahu benda apa yang kita buat, wajib ke, sunat ke, haram ke. Begitu juga dengan Al-Quran. Sebagaimana yang kita telah tahu, yang kita maklum bahawa belajar Al-Quran ni, khususnya kita orang Islam, nak baca Quran, maka kita kena tahu hukum hakam yang berkait dengan Al-Quran. Dari segi makhrajnya, yakni tempat keluar huruf. Dari segi panjang pendeknya, dengungnya, kena tahu belakang. Yang tu satu. Yang kedua, hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka perlulah kita faham. Kita kena belajar juga antara sumber, sumber hukum yang asal adalah Al-Quran. Apa yang Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, ini antara sumber asal, teks asal. Allah Ta'ala suruh buat begini, Allah Ta'ala bagi buat begini, Allah Ta'ala larang daripada buat begini. Jadi beramal di dalam Al-Quran pun perlu belajar juga. Perlu belajar. Tak boleh kita baca tu main. Sebab dalam Al-Quran ada, ada ayat yang muhkam dan ada yang, ada ayat yang mutasyabih. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Ayat muhkam ni kita baca tengok terjemah boleh faham, mudah. Ada ayat yang mutasyabihat yang kita tidak boleh faham tanpa berguru, belajar, kena jumpa orang ahli ni. Maka tu pun kena belajar.
Dan pesan baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, wa hubbil akhirah, cinta akhirat. Cinta akhirat ini susah sikit sebab tak nampak. Dengar tu biasa dengar, tapi benda tak nampak. Akhirat tu macam mana? Kesenangan di akhirat tu macam mana? Nikmat dalam syurga tu macam mana? Kalau kita zaman sekarang ni, bukan sekadar tak nampak, dengar pun kurang. Jarang orang nak cerita pasal syurga, nikmat-nikmat dalam syurga, keistimewaan-keistimewaan ni dalam syurga. Sehingga bila disebut tentang syurga, kita rasa biasa, tak mari, rasa nak. Jadi cinta akhirat, akhiratlah tempat kita yang sebenarnya, yang setiap orang pasti akan sampai. Tidak ada satu pun yang terlepas. Destinasi terakhir akhirat. Dan itulah tempat yang kita perlu buat persediaan daripada sekarang. Dan peluang ni pun sekarang, tak ada dah peluang kedua. Ini peluang ni sekali. Apabila roh berpisah daripada jasad, habis, tamat, peluang. Tak kira lah pada waktu bila pun. Dan tanda satu orang tu cinta pada akhirat, dia buat persediaan. Buat persediaan. Persediaan apa? Persediaan amal. Akhirat ni tak pakai ada duit apa semua. Dia punya nilai dia ada di dalam setiap perintah Allah. Setiap perintah Allah ada nilai. Nilai untuk kebahagiaan kita di akhirat. Nilai untuk kesenangan kita di akhirat. Perintah Allah, amal-amal yang soleh. Jadi orang yang cintakan kehidupan akhirat, maka dia akan utamakan, dia akan utamakan perkara-perkara, amalan-amalan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia yakin bahawa inilah yang akan menyelamatkan dia apabila dia tinggalkan dunia nanti. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan lagi, wal jaza'i minal hisab. Bimbang, takut dengan penghisaban pada hari kiamat. Takut dengan hisab pada hari kiamat. Hisab di akhirat nanti akan ditanya. Setiap orang akan ditanya. Setiap orang akan ditanya tentang apa yang dia buat. Dalam sebuah hadis sebut ada lima, ada empat perkara akan ditanya, wajib tanya. Selagi tak dapat soalan ni, tak akan bergerak. Tentang umur dia, tentang pendapatan dia, apa yang dia dapat, kemana dia belanjakan, masa mudanya, mau ditanya. Dan hisab ni bukan mudah. Atas dunia ni pun kita, kalau bahasa sekarang kita panggil dia soal siasat. Satu orang tu kena soal siasat, masuk dalam mahkamah. Contohnya ditanya oleh pendakwa raya, itu gini, itu gini, konas itu, konas ini, oh imam, salah jawab kena terperangkap. Itu di dunia. Kalau kita buat urusan apa-apa, orang tu tanya banyak sangat, macam-macam tanya, gini, tanya orang betul, malah lah tu nak buat urusan. Tapi di akhirat terpaksa, setiap orang akan dihisab. Semua akan dikira. Allah Ta'ala punya kira-kira
Dia tak kira borong, kira sesa. Jangan kira sesa. Dalam sebuah hadis, hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, semua apa yang menimpa kamu, apa yang kamu dapat adalah daripada amal-amal kamu. Pada amal-amal kamu. Uhsiha lakum, Allah Ta'ala berkata, aku kira sampai habis. Uhsiha lakum, aku kira sampai habis untuk kamu. Malaikat duduk kanan, duduk kiri kita ni tak pernah tutup buku, 24 jam sentiasa terbuka, cantik. Cantik, Allah Ta'ala kira. Iqsa', dalam bahasa Arab dia sebut iqsa' ni maknanya kira sampai ke habis. Kira sampai habis. Hisab. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, man nuqishal hisabu adziba. Nabi kata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man nuqishal hisabu adziba. Siapa yang hisabnya diperdebatkan, dimunaqashah, diperdebatkan, tanya apa-apa-apa, adziba, pasti dia diazab. Jadi Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu supaya takut, takut pada hari hisab. Jadi bila satu orang tu dia takut, maka dia nak buat apa-apa pun dia berhati-hati. Dia akan berhati-hati, dia akan berfikir apa kesan amal perbuatan dia ni, kesan dia di akhirat nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Katalah sebut dalam Al-Quran, siapa yang buat seberat zarrah kebaikan, seberat zarrah kebaikan dia buat, dia amalkan atas dunia ni, Allah Ta'ala kata, ya Allah, akhirat nanti dia akan nampak, nampak kesannya. Zarrah ni tuan-tuan, dalam sebuah kitab ditulis, dalam sebuah kitab tafsir ditulis, zarrah ni berat dia banyak. Berapa berat ni? Dia sebut seberat zarrah, seberat zarrah. Dalam sebuah kitab ditulis, zarrah ni ialah sayap nyamuk belah 70. Sayap nyamuk di belah 70, 1/70 tu zarrah. 1/70 tu zarrah. Anggap kalau tuan kat nimbang mas tu degi lah, degi lah, au berapa. 1/70 sayap nyamuk. Banyak nak kecek tau belah 70 lagi. Ambil saja. Itulah berat zarrah tu. Seberat itu amal kita atas dunia ni, kesan ni kita akan nampak di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dharratin syarran. Siapa yang buat amal seberat zarrah keburukan, ke akhirat nanti ya Allah, dia akan nampak kesan daripada amal. Dan sebab tu hisab kena takut. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa khafdil janah. Rendah diri. Sesama manusia. Lebih-lebih lagi sesama orang Islam. Tidak sombong. Tidak besar diri, tidak bangga diri. Tidak anggap diri dia lebih baik daripada orang. Khafdil janah. Rendahkan diri kita. Bila bawa kita rasa kita ni tak lawa, kita orang biasa.
dalam Al-Quran ada disebut antara sifat hamba Allah yang terbaik. Allah Ta'ala sebut wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Dan setengah ulama tafsir, siapakah orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Satu. Yang kedua, dan dia beramal saleh. Yang kedua. Yang ketiga, wa qala innani minal muslimin. Dalam keadaan dia buat gitu, dia rasa innani minal muslimin, saya orang Islam biasa je, saya tak tahu sifat innani minal muslimin, saya orang Islam yang biasa. Ada ulama yang menafsirkan innani minal muslimin membawa maksud walaupun dia mengajak manusia kepada Allah, beramal dengan amal yang salih, taat perintah Allah, tapi dalam masa yang sama dia rasa saya tak ada apa-apa, saya orang biasa je. Masya-Allah. Rendahkan diri kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anhaka an tasubba hakiman. Dan aku melarang kamu wahai Mu'adz daripada mencerca, mencaci hakim. Hakim ni ada beberapa makna di sini. Antaranya orang yang membuat apa-apa keputusan dan diamanahkan untuk buat keputusan. Ada juga yang mengatakan hakim di sini dengan makna orang yang hikmah. Orang yang hikmah, orang yang selalu mengeluarkan kata-kata yang memberi semangat kepada orang lain. Nabi kata jangan caci, jangan cerca dia. Biasa orang nak marah ni bila dah kena dengan diri dia, marahlah. Lantai kena, okey dia, suka dia. Bila dah kena, dah kena dengan apa yang dia biasa buat. Au tukadziba sadiqan, ataupun kamu mengatakan orang yang biasanya sifat dia adalah bercakap benar, kamu kata dia menipu tanpa sebarang bukti. Nabi larang. Sebelum ni kita pernah baca, kita nak hukumkan satu orang ni, hukum tengok apa yang sahih. Kita tidak disuruh untuk kita selidik satu persatu keadaan seseorang tu, cari. Tidak. Ikut orang zahir. Zahir ni dia satu orang yang baik, satu orang yang tidak menzahirkan keburukan dia, satu orang yang biasa cakap betul je. Maka jangan kita kata tanpa sebab kata dia menipu. Untuk apa? Untuk selamatkan diri kita ataupun untuk jaga kepentingan diri kita. Jangan buat begitu. Nabi larang. Au tuti'a athiman. Nabi kata lagi, aku melarang kamu daripada ikut orang yang mengajak kepada dosa. Ikut pendosa. Orang yang satu dia buat dosa, yang kedua dia ajak pula orang untuk buat dosa. Maka orang yang macam ni, Nabi SAW pesan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, aku larang kamu daripada ikut orang macam ni. Jangan ikut. Jangan ikut. Sebab apa? Dia akan bawa kamu kepada kepada neraka, kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Au ta'siya imaman 'adilan. Pesan baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, aku melarang kamu wahai Mu'adz daripada mendurhakai imam, yakni pemimpin yang adil.
jangan durhaka, jangan tidak taat perintah. Cerita bab ni panjang macam-macam. Pemimpin yang adil, imam yang adil. Satu, satu lagi ada pemimpin yang zalim, kemudian fasik, banyak buat dosa. Dari segi hukumnya, pemimpin yang zalim pun, pemimpin yang zalim pun, dan dia orang yang buat buat dosa pun, kita tidak boleh derhaka kepada dia, melainkan melainkan dia menzahirkan kekufurannya. Dia menzahirkan kekufurannya terang-terang, memang benda tu mengeluarkan dia daripada daripada Islam, maka tak wajib taat. Tapi selagi tak sampai tahap tu, wajib taat, wajib kena ikut. Dan pesan baginda sallallahu alaihi wasallam, autufsida ardan, ataupun kamu merosakkan mana-mana kawasan bumi, buat kerosakan. Bila rosakkan sesuatu tempat, maknanya dengan orang-orang dia, penduduk dia, tanaman dia, semua dirosakkan, menyebabkan kerosakan. Jangan. Wa usika bittaqillahi ta'ala. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dan aku berpesan kepada kamu wahai Mu'ad untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 'inda kulli hajarin wa syajarin wa madarin. Di setiap tempat berbatu, setiap tempat berpokok, setiap tempat ada tanah. Maknanya semua tempat. Batu ke, tanah ke, pokok ke, di semua tempat baginda sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Mu'adz supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu waktu dia takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tak akan berani nak buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Dia tak berani nak ingkar perintah Allah. Tak berani nak langgar larangan Allah. Bila dalam hati dia ada sifat takut, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia berada di tempat yang tidak ada siapa pun, tapi dengan sifat takwa ni dia akan rasa Allah, Allah ada. Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa mendengar. Jadi sifat ni perlu wujud dalam diri setiap orang beriman, barulah dia akan selamat. Kalau tidak, maka dia akan buat ikut apa yang dia suka. Bila satu orang tu tidak ada sifat takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala tu, nipis, kurang dalam hati ni, ataupun tak ada langsung takut pada Allah, semua semua nama Allah, Allah Maha Kuasa, tapi nak mari takut tu, maka biasanya dia mudah, kebiasaannya dia mudah akan mudah tergelincir, hilang pertimbangannya, sehingga dia melanggar larangan-larangan Allah, ingkar perintah-perintah Allah. Dan pesan baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, wa an tuhditha li kulli dhanbin taubatan. Ini pun natijah daripada, hasil daripada ada sifat takwa dalam hati. Nabi pesan kepada Sayyidina Mu'ad, setiap dosa yang kamu buat, bertaubatlah. Setiap dosa yang kamu buat, kamu bertaubat.
dosanya ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar ada, dosa kecil. Dia nak kena taubat daripada dosa yang mana? Semua. Bukan kata kita buat dosa kecil, dosa kecil je lah. Kan? Tuntutan untuk bertaubat atas semua dosa. Cuma dari segi terampun dosa, dari segi terampunnya dosa-dosa yang kecil, dia boleh terampun dengan amal-amal kebaikan yang kita buat. Kita buat ni Allah tak ampun dosa. Banyak kita dengar dalam hadis-hadis kan, siapa yang baca ni contohnya selepas sembahyang solat waktu maghrib, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, akan diampunkan 10 dosa dia. Baca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, genapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dosa itu dosa kecil. Itu dari segi dosa terampun. Tapi untuk dosa besar, untuk terampunnya dosa-dosa besar perlu kepada taubat. Walaupun tuntutan taubat itu untuk semua dosa, maka sepatutnya kita, kalau kita rasa satu telah melakukan sesuatu dosa, maka kita kena taubat. Taubat. Biasa disebut oleh para ulama antara syarat-syarat taubat, kalau dia tidak ada kait berkait dengan hak manusia, syarat dia yang pertama ialah kena menyesal. Boleh buat dosa, menyesal. Yang kedua, jauhkan diri kita daripada dosa itu untuk akan datang. Jauhkan diri kita daripada perbuatan. Dan yang ketiga, niat bersungguh-sungguh, keazaman yang kuat di dalam hati untuk tidak mengulangi dosa, untuk tidak ulang dosa. Ini untuk taubat bagi perkara yang tidak ada kaitan dengan hak manusia. Kalau ada kaitan dengan hak manusia, dia ada tambah lagi. Ada tambah lagi. Kalau barang tu masih ada, maka kembalikan kepada pemiliknya. Kembalikan kepada pemilik. Ataupun barang tu habis dah, tahu di mana, minta halal, minta kelepasan, jumpa pempunya, pempunya barang tuan dia, jumpa bagi tahu sekian-sekian, saya akan buat sekian-sekian, minta dia halal, minta dia maafkan. Jadi ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah kita ni sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang kita ni setiap hari adalah satu masa kita periksa, muhasabah diri kita. Hari ini apa saya buat? Apa benda atau boleh saya buat? Muhasabah diri. Barulah kita rasa kita ada buat salah. Kalau sambil-sambil gitu je, payah nak stop. Kita muhasabah. As-sirru bis-sirri wal-alaniyatu bil-alaniyati. Nabi kata, kalau dosa yang dibuat itu secara sembunyi, taubat secara sembunyi. Kalau dosa itu dibuat secara terang-terangan, taubat pun secara terang-terangan. Ini satu galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga satu peringatan kepada
peringatan daripada Nabi kepada Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu supaya berhati-hati. Bukanlah syarat kalau kita buat dosa tengah-tengahan kena buat taubat tengah-tengahan, tidak disyaratkan. Benda taubat ni benda yang duduk dalam hati, bukan benda bentuk perbuatan. Taubat ni adalah benda dalam hati. Hati kita jauhkan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita dengan apa yang dibacakan dan disampaikan pada malam ini. Sama-sama kita semua mengambil pelajaran untuk kita jadikan sebagai satu pedoman dalam diri kita untuk mentaati perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan kita niatkan juga untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insyaAllah ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.